し、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるよ。人も例外なく防空林が粛清するな。俺の顔と名前、Mangga Bakwa The Windbreaker episode yang ke-43 nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertama ini, mereka pun seketika langsung berjalan keluar untuk dapat pergi menuju ke lokasinya masing-masing. Serta dengan jiwa baku hantam yang sangat membara, mereka pun sekarang sudah siap untuk bisa menjalani sebuah pertempuran paling besar di dalam Mangga Bakwa The Windbreaker ini. Bahkan di dalam satu kesempatan itu, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa semua petarung dari murid kelas 1 yang dipimpin oleh Sakura Ruka sama sekali tidak merasa ketakutan. Begitu pula dengan Tsukushita, mengingat dialah orang yang paling bersemangat di antara para murid dari sekolah Furin lainnya. Menarik ya, ketika kelompok dari Sakura sekarang sudah sampai pada jembatan yang ketiga, maka Suo pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Sakura, sekarang adalah giliranmu untuk bisa menyampaikan kata-katamu kepada mereka sebelum pertarungan kita akan dimulai sebentar lagi. Mendengar ucapan itu dari Suho, Sakura pun kini mulai berteriak. Baiklah, semua orang yang ada di dalam kota ini, semua makanannya, semua tempat-tempatnya, dan juga semua kenangannya adalah sebuah hal yang sangat berharga bagi kita semua. Berdasarkan hal tersebut, maka kita pun harus bisa melindunginya dari serangan kelompok Shadow. Oleh karena itu, aku tidak akan mengulangi perkataan dari Umemiya lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi mulai dari sini, ayo kita bertarung sekuat tenaga kita, dan ayo kita lindungi kota ini bersama-sama. Menyaksikan ucapan tersebut dari Sakura, semua murid kelas 1 dari fraksi Tamon ini akhirnya seketika langsung berteriak. Hingga pada akhirnya, tekad dari mereka sekarang sudah menjadi bulat. Bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus bisa menang. Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka pada halaman yang berikutnya, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa pada halaman itu, kelompok dari geng Shadow ini mampu muncul tepat waktu alias pada waktu tengah malam sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan. Dimana pada momen tersebut, satu persatu anggota dari fraksi Shadow ini akhirnya langsung berkumpul pada sisi lain jembatan. Sampai pada akhirnya, lokasi jembatan yang ketiga itu kini langsung menjadi penuh oleh para anggota dari geng Shadow itu. Menyaksikan kedatangan dari para lawannya, Suo pun mulai berkata seperti ini kepada Nirei. Nirei, jika menurut pengamatanku, jumlah dari mereka sekarang jauh lebih banyak daripada kita. Oleh karena itu, tolong kirimkan pesan kepada para kelompok lainnya bahwa pada lokasi jembatan yang ketiga, kita membutuhkan bantuan dari para senior. Mendengar perkataan itu dari Suo Hayato, Nirei pun segera mengerjakannya. Kemudian, tanpa pikir panjang, Nirei pun langsung mengirimkan satu buah pesan stiker dengan tanda silang merah menuju kepada grup WhatsApp dari para murid sekolah Furin. Dengan harapan, jika para seniornya nanti bisa membacanya. Lalu mereka pun nantinya akan mengirimkan bantuannya menuju ke lokasi dari murid kelas 1 ini. Namun ternyata, respon yang sangat tak berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang mereka. Mengingat pada kesempatan yang sama ini, ternyata kelompok dari sekolah Furin lainnya kini ikut mengirimkan satu buah lambang stiker dengan tanda silang merah yang sekarang dikirim tanpa berhenti oleh semua teman-temannya yang lain. Artinya, semua lokasi lainnya yang saat ini sedang mereka jaga, faktanya sudah dikepung juga oleh para berandalan yang datang dari fraksi Shadow. Alias, semua kelompok lainnya sekarang sedang mengalami nasib yang sama seperti kelompok dari Sakura. Yaitu, mereka di dalam keadaan kalah jumlah. Dan juga, pasukan berandalan dari fraksi Shadow muncul dengan membawa semua kekuatan penuhnya tersebut. Nah, menyaksikan kejadian itu di depan matanya, semua murid kelas 1 dari fraksi Tamon ini akhirnya seketika langsung menjadi panik. Karena dengan keadaan seperti ini, maka sudah jelas mereka tidak akan pernah bisa menang. Bahkan jika kami hitung satu persatu, pasukan dari fraksi Shadow yang muncul pada lokasi Sakura atau lokasi jembatan yang ketiga, sekarang berjumlah lebih dari 250 orang. Sedangkan kelompok dari Sakura sekarang hanya berisikan 30 orang murid saja. Dengan begitu, maka tugas dari mereka untuk bisa menjaga lokasi ini tentu saja akan menjadi semakin sulit. Mengingat lawan yang saat ini sedang mereka hadapi, jumlahnya hampir 10 kali lipat dari jumlah murid kelas 1. Nah, di momen itulah, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang dari para karakter lainnya, yaitu Yamato Endo dan juga Chikatakishi. Dimana pada halaman ini, Endo yang sekarang sudah siap untuk bisa mulai menyerang sekolah Furin, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Chika.
Lihatlah, ini adalah kado ulang tahun bagi dirimu. Karena dengan cara seperti ini, maka kita pun bisa memulai sebuah festival pertempuran yang sangatlah meriah sekali. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai bergerak. Dan juga, ayo kita mulai festival pertempuran terakhir kita untuk bisa bertarung melawan Bofurin. Mendengar perkataan itu dari Yamato Edo, Jika pun seketika langsung membalasnya. Aku tidak peduli dengan semua hal itu. Dan juga aku tidak mau ikut campur ke dalam semua masalahmu. Karena pada dasarnya, targetku di dalam pertarungan kali ini hanyalah satu orang saja. Yaitu pimpinan dari sekolah Furin alias Umemiya. Nah, hal yang sama pun sekarang bisa kita lihat juga dari sudut pandang Umemiya. Mengingat pada kesempatan itu, Ume sambil melihat notifikasi di dalam handphonenya, yang nampak banyak sekali tanda stiker dengan gambar tanda silang berwarna merah, akhirnya langsung menjadi tersenyum. Lalu dengan tenang, dia pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Teman-teman, ini adalah nostalgia seperti kejadian penting yang terjadi pada waktu kita pertama kali masuk ke sekolah Furin. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku percayakan semuanya kepada kalian. Singkat cerita, setelah melihat potongan interaksi singkat yang dilakukan oleh 3 orang legenda dari sekolah Furin, yaitu Yamato Endo, Chika, dan juga Umemiya, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini kembali berpindah menuju kepada sudut pandang dari para anggota Furin lainnya. Mulai dari para jenderal perang Furin, yaitu Tomairagi, Tsubakino, Mizuki, dan juga Momose. Sampai dengan sudut pandang dari karakter utama kita, siapa lagi kalau bukan Sakura Haruka? Dimana ketika para anggota dari sekolah Furin lainnya, sekarang sudah mulai terlihat menjadi panik dan juga menjadi ketakutan akibat lawan yang mereka hadapi jumlahnya sangatlah banyak sekali. Tapi sepertinya, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari 5 orang di atas. Karena faktanya, mereka justru malah menjadi tersenyum. Bahkan, beberapa orang dari siswa Furin ini yang melihat para petingginya mulai menjadi tertawa, akhirnya mereka pun langsung bertanya kepada Mizuki, Momose, Tsubaki, dan juga Tomairagi. Yaitu, apa alasan dari mereka justru malah terlihat sangat bahagia. Di momen itulah, para petinggi dari Furin akhirnya langsung membalasnya. Serta dengan tenang, satu persatu dari mereka akhirnya mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Pertama adalah Mizuki. Maaf, aku malah terbawa suasana. Karena faktanya, jalannya pertarungan ini kembali mengingatkanku ketika dulu pertama kali kami datang ke sekolah Furin untuk dapat menaklukkan sekolah ini. Begitu pula dengan Momose. Di mana pada halaman itu, dia pun akhirnya langsung menambahkan. Mizuki benar, dulu pemandangan seperti ini bisa kita lihat setiap hari. Di mana hanya dengan 5 orang saja, kami selalu bertarung melawan puluhan bahkan ratusan orang dari anggota geng lawan. Kemudian, komentar yang ketiganya serta yang keempatnya datang dari Tsubakino dan juga Tomairagi. Di mana sambil tertawa dengan kencang, mereka berdua pun ikut mengatakan hal yang sama juga. Haha, dulu kami berlima juga bertarung seperti ini. Tapi faktanya, jumlah lawan dari kami jauh lebih banyak daripada sekarang. Jadi, melihat jumlah dari mereka, aku pun sama sekali tidak khawatir. Karena aku yakin kita pasti masih bisa menang. Nah, semua ucapan dari 4 orang petinggi Furin di atas, akhirnya kini langsung disempurnakan lagi dari sudut pandang Sakura. Mengingat pada halaman yang terakhir dari chapter yang ke-100 ini, Sakura pun sambil tersenyum kepada teman-temannya, akhirnya mulai berkata seperti ini dengan penuh semangat. Haha, kejadian ini kembali mengingatkanku ke dalam pertarungan pertama kita, ketika dulu kita bertarung melawan kelompok dari geng Kill. Di mana pada pertarungan itu, kita pun juga kalah jumlah. Karena faktanya, 30 orang murid dari kelas kita harus dihadapkan untuk bisa bertarung melawan ratusan anggota dari geng Kill yang datang dengan membawa senjata mereka masing-masing. Jadi berdasarkan hal itu, apakah yang akan kalian lakukan sekarang? Karena jika kalian hanya diam saja dan juga malah menjadi merasa panik, maka biar aku sajalah yang sekarang maju sendirian untuk bisa bertarung melawan mereka sama seperti waktu itu. Mendengar ucapan tersebut dari Sakura, semua teman-teman dari kelas itu justru malah menjadi semakin gemetar kecuali 4 orang petarung terkuat mereka. Mengingat pada kesempatan itu, Suga, Taiga, Suo, dan juga Kiryu akhirnya kini malah menjadi semakin bersemangat. Hingga tanpa pikir panjang, Sakura dan juga para petinggi dari sekolah Furin lainnya akhirnya kembali menyambung sebuah perkataan sebelumnya dengan berteriak sangat kencang sekali menuju ke arah para lawannya. Woi, dengar! Semua yang membuat masalah, semua yang membuat kehancuran, dan juga semua orang yang memiliki kejahatan di dalam dirinya. Sekarang semuanya akan dihajar dan juga dikalahkan oleh kami semua, yaitu anggota dari Bofurin. Oleh karena itu bersiaplah, karena waktu untuk penghakiman sekarang akan kami mulai. Mendengar teriakan dari Sakura dan juga para petinggi dari sekolah Furin lainnya,
semua teman-teman dari Sakura sekarang masih nampak kebingungan. Karena pada dasarnya, mereka sama sekali tidak siap untuk bisa bertarung di dalam keadaan yang seperti ini. Melihat hal itu di depan matanya, Sakura pun langsung menoleh ke arah mereka, dan juga Sakura pun akhirnya langsung menjadi tersenyum. Lalu, tanpa menunggu lama, Sakura pun kini seketika langsung berlari menuju ke arah para lawannya itu. Walaupun kenyataannya, Sakura hanya bertarung dengan seorang diri. Di momen inilah, jiwa baku hantam dari para murid kelas 1 lainnya akhirnya seketika langsung menjadi terbakar. Karena jika Sakura nekat, dan juga berani untuk bisa bertarung melawan ratusan orang berandalan yang saat ini datang menyerang walaupun dirinya hanya seorang diri, maka tidak mungkin mereka hanya diam saja melihat ketua dari kelas 1 ini bisa bertarung sendirian. Sampai pada halaman yang terakhir itu, mereka pun dengan serentak akhirnya ikut berteriak dan juga ikut berlari bersama dengan Sakura sambil berkata seperti ini dengan sangat lantang. Ikuzote merah! Nah, mulai dari sanalah pertarungan yang terakhir antara kedua geng terbesar sekaligus kedua geng yang terkuat di dalam kota Makochi kini seketika langsung dimulai. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!